Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel gua, di channel Muhammad Suyuti. Oke, di kesempatan kali ini gua mau share ini cara yang mau kerinjani sih, nanjak kerinjani ya. Di sini sekarang mesti booking tiket via online terus caranya ya. Download dulu aplikasinya namanya ini nih Rinjani nih ya. Jadi coba kita cari dulu ya, bagi yang belum pernah download cari dulu di App Store lagi ya, App Store anjir, di App Store buka aja ya Rinjani gini ya, cari nih Rinjai lagi nih Rinjani ya, Rinjani ini, klik enter aja. Nah ini aplikasinya Rinjani Sasambo nih, klik aja. Nah, berhubung gue udah install, jadi ya udah gue tinggal buka yang belum install, silahkan diinstall. Nah ini ratingnya nggak tahu ulasannya apa, kita lanjut aja. Kalau yang udah install tinggal buka, kalau yang belum install lu install dulu ya. Gak gede, kalau nggak salah cuma berapa MB sih, gak nyampe 10 MB dah. Ini tinggal kita buka. Berhubung gue juga udah punya ininya, akunnya, jadi kalau yang udah punya langsung login, kalau yang belum punya register aja dulu. Ini klik register a new account, klik ini. Nah di sini lo dimintain nomor KTP, ini nomor KTP ini. Duh. Nah ini pokoknya intinya lu dipintai nomor KTP, terserah sih bagi warga Indonesia lebih baik nomor KTP biar nggak ribet. Di sini ketik nomor KTP kalian, terus kalau udah diklik cek guys data eksistensinya. Kalau udah diklik terus tinggal lu klik full name lu, terus gender lo mau female atau male atau female. Bagi yang male itu laki-laki, female itu perempuan. Height-nya, tinggi badannya berapa senti, terus aduh sorry, berat badannya berapa kilogram, ini birth date-nya itu tanggal lahir lo, terus pilih nation, terus negara, kita kan Indonesia, klik Indonesia gini, address masukin alamat lo pada ya yang benar alamatnya. Ini phone number kayaknya sih bisa lebih ke WA aja biar enak ya, phone number buat WA. Nah yang penting email nih yang bener-bener aktif ya, jangan yang gak aktif, soalnya dia buat ngelink ke ini, buat ngelink ke email dan ngasih apa ya, verifikasi email. Terus lanjut password juga, password yang penting udah diinget lah, jangan sampai gak diinget. Nah ini yang penting juga email. Terus kalau udah diisi semua itu nanti kita klik ini, klik I have read and agree with the terms and condition, terus tinggal submit, tap submit gini. Ini kalau udah diisi semua ya, kalau diisi, belum diisi semua kayak gini. Ini buat contoh doang cara ngisi register new account-nya. Kalau udah keisi nanti ada ke email. Mana email gua? Aduh, sorry, bentar. Email dulu, buka email pada yang tadi udah dicantumin. Nah, gini, back dulu. Nah, nanti dia masuk ada email. Sorry. Nah, ini ada email set. Klik sini. Nah, ini ada nih. Ini ada klik buat verifikasi, lu klik aja gini, tap. Nanti dia di-ngelingin ke sini. Ke web gitulah intinya. Nah, kalau udah apa sih? Udah registrasi, lu buka lagi, tinggal lu login aja dah. Nah sekarang kita masuk ke menu loginnya. Di sini email yang lu tadi daftarin, klik ini ya, emailnya yang benar yang tadi udah yang diverifikasi. Gua emailnya ini, terus passwordnya. Passwordnya udah, terus tinggal login.
Nah, ini kita udah berhasil, gue udah berhasil masuk ke webnya, web lagi aplikasinya sih buat booking tiket ya. Nah, terserah lo mau pakai, kalau untuk cek kuota tinggal ini aja, cek kuota di tanggal yang lo mau nanjak itu. Ini from date dari tanggal berapa ke tanggal berapa. Ini tanggal masuk, tanggal masuk lagi. Ini pintu masuknya, basecamp masuknya kalau ya. Ini basecamp maksudnya pilih baru lo number ininya berapa. Kuota yang lo mau ikut. Dan lo tinggal cek kuota berapa, diklik aja cek kuotanya. Ini buat cek kuota. Terus, nah sekarang gue emang lagi kebetulan lagi mau booking tiket ke Rinjani ya. Nah, ini sih di sini banyak pilihan-pilihannya nih, Home nih. Nih Home nih banyak nih, kayak dashboard gitu lah. Buat info-info kayak berita yang itu Rinjaninya ada apa aja. Nah, ini kita langsung ini aja ya. Kalau akun ya akun kita. Akun gua mau logout, tinggal logout nih, change password di sini. Banyak di sini. Lu tinggal klik-klik aja dah. Lanjut kita gua mau booking tiket kan. Kita book tiket, pilih number personnya ada berapa, misalkan ya ini minimal satu sih, satu atau berapa ya, apa bisa dimodif, ini nggak bisa dimodif number personnya, number personnya ini nggak bisa dimodif. Nah, ini pintu masuknya, gua kebetulan mau lihat Sembalun. Nah, exit gate nya dan gua mau turunnya lewat Torean. Nah, ini Torean. Kebetulan gue juga ikut open trip ya. Ntar gue cek dulu instruksi dari si ininya, panitianya. Ntar. Gue takut salah masuknya. Ya betul Sembalun gue. Nah, Torean udah. Check-in-nya tanggal 28 April, check-out turun tanggal 1 Mei. Oke, gue check-in-nya tanggal 28 April. Gue 28 April, nice. Terus ini check-out-nya, check-out check-in-nya gue masuknya tanggal 28 ya. 28 terus check-out-nya. Nah, di sini ada tuh maksimal booking duration-nya 4 hari doang ya, nggak bisa lebih dari segitu. Jadi mesti ngikutin prosedur yang udah diterapin sama si Gunung Rinjani. Jangan lebih lah. Takutnya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, buat menghindari itu juga. Ikutin aja syarat dan ketentuannya. Jadi ini udah, terus check out-nya gua tanggal 1 ya. Gue check outnya tanggal 1 Mei, Minggu, berarti 3 Mei. Minggu gue udah turun ya, jadi oke. Nah, ini kalau udah, lu tinggal cek kuota, klik ini. Nah, ini udah nih, nah. Nah, di sini udah kita isi datanya, number of person-nya 1 ya. Terus, ininya Sembalun. Enternya masuknya gue lewat Sembalun lah. Oh gitu dia, kalau kita masukin ini number of person pas udah cek kuota dia balik lagi ke sini, jadi cek kuota lagi. Oke, ini udah muncul. Jadi gini, number of personnya 1, pintu masuknya gerbang lah, gigit kan gerbang ya kalau nggak salah. Masuknya Sembalun, exitnya Torean, gitu udah. Nah, ini data-datanya. Ini check-innya kan gue tadi tanggal 28 April ya. Sesuai instruksi yang udah diinfoin sama orang open tripnya. Terus check-out-nya Monday, tanggal 1 Mei, gitu udah. Nah, ini data-datanya. Nah, guest datanya, ini data yang mau masuknya. Itu suka KTP gua, terus nah ini pokoknya intinya ini nih payment detail. Nah, ini payment detailnya, nah ini murah banget sih, murah aslinya ini tiketnya, murah banget tuh. Gua 4 hari itu kan 4 hari ya, cuman 35.000,
murah banget. Nah ini udah tuh, nah ini udah semua. Oke, ini udah nih pokoknya. Gak tau tracking organizer ini, gak tau dia lebih ke apa ya. Mungkin ntar dulu gua lihat dulu. Ntar dulu guys, data oh gitu-gitu dia. Jadi sih for agent region guys mesti menggunakan organisasi, kalau tidak nih oh ini nih tracking organisasi for agent. Nah ini di sini intinya kalau kamu gunain tracking lebih kayak gate gitu masukin, kalau enggak di skip di sini enggak apa-apa. Jadi ini jangan diisi. Nah ini udah, nah ini udah sih, kalau ini udah, ini udah nih pokoknya gini datanya udah, tinggal lu klik aja. I have read and agree with the terms and condition. Jadi tinggal dibuka aja, klik book nih, booking ya, klik booking lah intinya gitu. Semuanya tinggal klik booking, tak. Nah ini lebih kayak konfirmasi lagi datanya udah bener atau belum. Kalau belum lo ya cek lagi, kalau udah ya tinggal yes. Nah ini udah, ini udah kode bookingnya udah keluar. Ini udah nih, nah ini udah kode bookingnya gua 35.000. Ini udah tinggal gua screenshot kirim ke panitia open tripnya buat dia nge-fireman kode booking gua. Nah ini udah kayak gitu teman-teman, bagi yang mau OTW, OTW mana ya, OTW ini OTW Rinjani. Jadi sekarang tuh kayak gitu, lebih ke tadi intinya infonya si orang open tripnya nggak bisa ngedaftarin semua, jadi mesti ke personal. Kecuali kemarin yang apa ya, yang oh Merbabu, Merbabu, Merbabu kan dia udah pakai ini juga ya, udah pakai kayak gini daftar online, cuman dia lebih kayak bisa disatuin, cuman kita cuman buat buat ini doang, buat apa, buat kayak akunnya doang. Jadi didaftarinnya sama ini, buat akun udah punya 6, nah user segala macam, tinggal orang open tripnya yang daftarin gitu, yang buat beli tiket kayak gitu. Oke teman-teman, segitu video dari gua, siapa tahu ngebantu ya lo pada yang mau kerinjani gitu tuh. Jadi ikutin instruksinya lah biar aman nanjaknya, biar tenang juga di atas lah, biar nggak ada apa-apa. Oke segitu, sekian dari gua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.